dari tadi tuh mulutmu tuh bau. Bau apa? Kalau bau mulutmu ya enak. Udah, aku ntar ke dokter aja. Ya dokter mulut, dokter gigi, dokter bidang plastik sekalian. Halo guys, balik lagi sama kita berdua, pastinya di channel Joerini Vlog. Nah, sebelum kita mulai videonya nanti kayak apa, dan kalian pasti juga udah tahu di thumbnail. Jadi kita tuh dulu tuh punya rencana kan ya, besok-besok tuh kita mau wisata, mau berkunjung ke tempat-tempat yang ya yang kita indah atau yang kita belum pernah lah itu lah. Di Indonesia deh, kemana yang kita pengen pergi tuh kayak ke contohnya Bali. Ke Bali, ke pantai-pantainya, ada lagi ke Pulau Seribu juga kayaknya keren banget. Ya itu pernah aku ngajakin kamu, cuman belum jadi juga. Nah itu, baru-baru ini nih aku tuh dapat video di internet tempat yang pemandangannya tuh indah banget. Wah, di mana tuh? Nah, makanya itu aku mau kasih tahu ke kalian juga, mau nge-share ke kalian juga kayak apa tempatnya. Nih, kalian lihat aja. Nah, kita tuh sangat menyukai banget pemandangan yang tadi, wisata yang tadi yang begitu indah banget. Karena pemandangannya emang bagus banget, guys. Nah, terus aku langsung aja cari panduan perjalanan dan aku menemukan yaitu Goyunan. Nah, kita langsung aja download yang, oke? Goyunan. Penasaran aplikasinya? Nih, Goyunan. Nah, kita langsung download aja. Nah, kita langsung aja buka. Nah, terus aku langsung aja cari tempat yang indah itu tadi, Teng Chong. Teng Chong. Tuh. Kan? Iya, gila, nih, keren guys. Keren banget tuh. Wih, keren banget. Bagus banyak banget ya video lokalnya. Padahal cuma satu pencarian loh yang. Iya, emang keren banget dah, sumpah. Tuh, makanan, pemandangan, humaniora kota ini tuh. Nah, jika kalian pengen mempelajari lebih lanjut dari Teng Chong dan budayanya, ya kalian tinggal download aja aplikasinya Goyunan. Goyunan. Nah, kalian langsung klik aja, aku udah taruh di deskripsi dan kalian juga bisa buka Facebook resminya. Ayo kita pergi ke Teng Chong di perjalanan kita berikutnya. Halo guys, balik lagi pastinya di channel Joerini Vlog. Jadi hari ini aku tuh pengen banget makan di luar karena udah lama gak makan di luar. Jadi aku pengen sekalian nge-vlog, ya yang? Makan apa? Apa? Nge-vlog, oke kita nge-vlog. Ya, kita nge-vlog lagi. Kita mau makan di luar karena udah lama banget gak makan di luar. Dan aku juga pengen ya iseng-iseng nge-vlog gitu lah. Oke, yang mau lahiran, kita bakal makan dan kita bakal nge-vlog. Terangan ya sih? Terangan. Sakit. Sehat. Kita bakal makan di daerah Seturan aja, karena di situ ada banyak food-food gitu. Dan lagi ngantuk. Astaga, baru tidur udah ngantuk. Ya, namanya juga. Baru tidur, baru bangun tidur udah ngantuk, guys. Gila, semangat banget. Ya begitu tuh, pagi habis habis bangun tidur pagi, sarapan, habis sarapan ngantuk lagi. Tidur ya, habis sarapan. Bangun. Terus ngantuk lagi. Padahal ini baru aktivitas loh, guys. Hari ini baru aktivitas nih kita nih keluar. Nge-vlog baru aktivitas. Ya, ini miring enggak sih? Enggak ya. Kalau cowok tuh enak ya, tinggal nungguin doang, nggak sabar gitu, tinggal nungguin. Tapi kalau yang cewek, sebagai seorang istri, calon ibu itu deg-degan. Ya seneng, cuman kan ada deg-degannya, ada mikir sakit. Tapi kalau cowok tinggal nunggu, nggak sabar happy ya. Ya udah, berarti aku nggak usah nunggu. Lah, karena aku menunggu anakku. Iya, aku tahu. Ya begitulah. Ya sudah menjadi takdir seorang wanita harus melahirkan dengan rasa sakit. Jalani aja. Mas, kotor banyak kalau aku kira langsung. Alah, orang di depan rumah tadi juga pasir. Hand sanitizer-nya enggak ini ya? Enggak wangi.
Terangannya gimana gini? Tuh kan nguap terus aku. Ya nguap bukan berarti ngantuk juga karena. Ya tapi kan. Capek juga kan. Loh, tapi kan. Ya udah kamu kan, kamu tidur toh, abis bangun tidur masa langsung ngantuk lagi sih. Ya. Untung kamu nggak ini ya, nggak kayak orang-orang gitu ya. Apa? Paling nggak suka bau apa gitu. Untung aku loh. Emang nggak suka kok. Ya ya. Nggak, maksudnya kalau orang ibu hamil kan kadang bau ini aku jangan deket-deket ini bau ini aku enak. Aku kalau bau mulutmu ya enak. Jahat banget sih. Nah iya kok, bau. Karena aku udah sikat gigi. Kamu kalau sikat gigi tuh jangan apa? Cepet-cepet gitu loh. Satu yang jam. Laurang kamu mah. Laurang sikat gigi berapa menit ya gigi sih? Apa? Orang kamu atas sikat bawah. Gigi tuh anser. Udah. Astaga, kamu gak tahu ya. Gimana gak bau? Lah orang aku sikat gigi biasa kok. Gigi biasa apa? Nah, dari tadi tuh mulutmu tuh bau. Bau apa? Bau. Ya bau kayak makanan busuk, telur busuk. Astaga. Serius yang? Serius. Bu. Mau isi bensin dulu. Serius ya, aku gak bohong. Oke, kita udah isi bensin. Di mobil emang gak enak. Kamu mau makan apa? Bau ah. Ya. Ya gak usah diomongin juga kali. Pak. Ya kan di cut bisa. Ya udah orang fokus ini tahan aja gitu loh. Yang. Ini mobilnya YouTuber nih. Bau apa sih? Sikat gigi lo. Apaan sikat gigimu cepat banget? Sudah. Secepat apa sih? Semenit yang sikat gigiku. Semenit apaan? Beberapa detik. Kamu ngeledek aku sih. Ya udah aku ntar ke dokter aja. Dokter. Sekarang aku mau ke dokter gigi aja biar nggak bau. Dokter gigi. Ya dokter mulut, dokter gigi, dokter bedah plastik sekalian. Apa sih ya kok kamu jadi serius gitu? Biarin aku mau. Biar gak bau. Aku tuh cuma berjanda doang. Biarin aku mau dokter gigi aja. Aku cuma berjanda doang ya. Mau dokter gigi aja sekarang. Iya. Jadi gitu sih. Aku mau dokter gigi aja. Kok jadi gitu sih. Ya. Berjanda doang. Makannya habis dokter gigi apa makan dulu? Tapi ngapain coba? Ya, biarin biar enggak mau bau mau enggak. Ya, bercanda doang yang kita kan mau nge-vlog makan ya. Dasar. Biarin. Ih, nyebelin. Biarkan. Lagian musik banget. Ya, jadi gitu. Dokter gigi kita. Ih, seriusan ini kita udah di setoran loh. Ya ya, masuk. Kan daerah sana kan ada. Ih, kamu tuh beneran apa enggak sih? Beneran nih. Ah, bohong ah. Aku cuma bercanda doang, Yang. Iya, biar. Kita cari makan kan ini? Iya, nanti habis dari dokter gigi. Terserah mau makan apa, mau dokter gigi. Ih, gila. Beneran aja. Hey. Ya. Kamu mau ngapain? Apanya? Enggak tahu. Aduh, malah jadi ke dokter gigi. Beneran belok sini, kampret. Aduh. Ke dokter gigi beneran. Aku tuh cuma bercanda doang, Yang. Niatnya tuh aku cuma mau ngeprank kamu pas di tempat makan. Mana jadi? Ih, tutup. Itu. Aduh, sumpah. Gila beneran guys. Aduh. Ih kok
gitu ya. Alah, gara-gara tak katain. Apa yang ngesiin kok? Alah, jangan bohong. Coba kameranya sini. Nih guys, kita di Joy Dental Klinik Gigi. Ya udahlah, sekarang kita di tempatnya. Gak apa-apa lah ya. Aduh, mau jadi bener kan. Besok masih ada tapi malam jamnya 12 jam 6 hari ini nggak bisa ya. Terus kalau yang kapan besoknya lagi hari Sabtu ada lubuk kasih ya mbak. Besok lagi kelamaan. Kita cari yang lain. Batalin aja nanti. Ngapain coba? Bodoh, pokoknya hari ini aku harus bersihin gigi biar enggak bau. Selamat. Kok gitu sih? Bodoh. Rute nih, ada nih. Kamu kok serius banget sih, Yang? Bodoh. Ya jelas. Mulai. Pusing aing. Oke guys, kita langsung aja. Ah. Kamu tuh. Ya udah lah ya guys ya, lamu gimana coba aku nggak bisa apa-apa. 2000 years later. Bau ya bau. Kamu kok gitu sih? Bau ya bau. Berarti langsung kamu kalau kamu ngomong aku jelek ya aku harus ganteng langsung. Berarti emang kamu ngerasa bau beneran? Ya enggak. Iya kok. Enggak, aku nggak pernah ngerasa bau. Iya aja lah langsung ke dokter gigi. Berarti aku nggak usah ngeprank mah udah kenyataan. Ini udah nyampe sedikit. Apa ya bersih? Ya terbang. Dia stop gigi nggak dilarang makan minum dan buka masker. Berarti nggak boleh jajan. Untuk musiknya mati ya. Kiri sih, kiri. Kiri kok mana yang dibagi mana? Akhirnya selesai juga coba. Kalau nggak digituin, tapi makasih ya kamu udah bilang bau. Jadi aku udah mau lagi. Awas aja kok. Aku emang dari dulu emang pengen setelah nikah. Enggak usah. Nek, masih. Astaga. Lagi lagi. Masih bau kok, mau gimana pun. Aduh, capek. Seger, buset. Yaudah guys. Ini aku mungkin mau bayar dulu. Ya ada gigi lagi. Jadi kan kok bisa? Gigimu kayak ikan tohan. Belak ya? Kering tau, mangap terus. Geter-geter gitu. Iyalah orang pegel kok. Karena selama berapa menit ngantuk. Guys, udah selesai. Masih bau. Itu yang jahat. Nanti kamunya yang jahat sebenarnya. Masih bau. Bodoh. Udah guys, nih. Lah terus gimana nih makannya? Makannya gimana orang mau? Bagian salahnya kamu bikin bau-bau gitu malah jadi gigiku yang dibersihin biar nggak bau. Kamu jangan gitu makannya. Ya emang sini. Dari dulu pengen coba aja. Sini. Masih bau. Serius yang kamu tuh bohong loh kayak gitu tuh.
Ya udah. Coba sini. Tahu. Coba sini tadi yang di ini tuh mana? Kenapa? Atas. Coba lihat. Ini. Enak enggak? Berarti kalau makan daging-daging gitu udah enggak nyangkut-nyangkut lagi dong? Gak tahu. Kan nyangkut di mana sih? Aku biasanya nyangkut atas ya? Iya, sini. Atas. Iya, benar. Oh, sini. Dan nih. Alah, nyebelin kamu tuh mah. Lagian bau-bau jadi aku malah pengen benerin gigi, pengen biar gigiku gak bau gara-gara kamu. Ngapain sih makan di videoin? Kalau kamu juga tujuannya juga makan ya. Ah. Ini bawain ah. Ngapain? Udah tutup aja. Allah, ya udahlah ya guys ya. Aduh, langsung dibuka. Yaudah ya guys, sampai sini aja videonya. Video makan ngeprank tapi gak jadi nyebelin. Kenapa, Bumi? Kamu balas. Gak boleh. Udah mau hamil lahiran. Udah mau lahiran. Oke guys, aduh pegel. Ya udah sampai sini aja videonya. Jangan lupa beri like, comment, share, dan subscribe. Jadi ceritanya aku nemenin kamu ini dong. Nah, apaan sih begitu? Nemenin dia bersihin gigi dong berarti. Hah? Yaudah, thanks for watching. Just for fun, keep smiling and see you in the video. Bye. Masih bau.